mengisi pembelajaran pembelajaran lampau dengan bahasan mata kuliah adaptasi lingkungan. Topik kami ini yaitu sustainable bangunan modern. Seperti biasa, untuk pembahasan ini terbagi dari tiga segmen. Segmen pertama, sektor dan lingkungan. Segmen kedua, sektor pembangunan modern, menara misi ada. Dan segmen ketiga, pembangunan modern di lahan yang berkontur. Baik, teman-teman, mari kita masuk kepada segmen yang pertama, sektor dan lingkungan, yang disampaikan oleh Bapak Dr. Dignafi. Terima kasih para peserta ekspor itu. Pada kali ini ya, saya ingin menyampaikan mengenai arsitektur lingkungan. Yang akan mengetengahkan mengenai bangunan modern, ya, bahwa arsitektur ya kita sebagai bidang seni itu adalah menyambungnya keahlian merancang bangunan, termasuk di dalamnya adalah membuat lingkungan binaan yang teratur, ya, baik dari level mikro ya maupun level makro ya. Kalau level mikro itu adalah bangunan itu sendiri, kemudian kalau makro bangunan dan lingkungan termasuk tapak ya. Kemudian kalau kita membicarakan mengenai lingkungan adalah ya kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup sumber daya ya, ciptaan manusia dan sumber daya fisik secara alamiah. Kemudian untuk aspek lingkungan, kalau kita lihat dari dua pokok tadi ya, bahwa ilmu merancang bangun yang berkaitan dengan merancang bangunan termasuk tata ruang, landscape, kemudian urban design, cenderung ke masalah eksterior ya, yang selalu memperhatikan kondisi fisik sumber daya alam ya. Jadi di saat kita merancang bangunan sebagai sebuah karya arsitektur, itu tidak hanya sekedar melihat atau membuat desain bangunan saja ya, tapi bagaimana lingkungan di sekitar kita atau di sekitar bangunan itu akan kita kelola sehingga bangunan kita itu desainnya itu menyatu dengan lingkungan sekitar. Kalau kita amati bahwa lingkungan yang tempat kebijakan bangunan itu kan tidak berdiri sendiri, dia banyak kombinasi dan variasi kondisi lingkungan. Maka sobat mungkin kita bisa menyatukan bangunan kita dengan lingkungan. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini bahwa seorang perancang itu harus memperhatikan lingkungan. Ya. Nah, lingkungan yang dimaksud itu adalah sumber daya alam yang alamnya, ya, termasuk adalah kondisi air, kemudian tapak, udara, iklim, cahaya, termasuk apa-apa yang ada di sekitar kita. Ya. Mungkin ada vegetasi, mungkin ada sirkulasi udara, ya, naik dan juga perhatikan. Bahwa sektor lingkungan itu sangat berkaitan dengan seperti yang dijelaskan tadi, ada hal kelompok lingkungan sebagai langkah pikir dan langkah dasar dalam membuat desain. Jadi jangan sekali-kali kita
hanya memperhatikan sistem bangunan yang eksotis atau yang indah, ya. Tetap kita harus memperhatikan kedekatan pada lingkungan. Kemudian seorang arsitek itu harus bisa memahami kondisi lingkungan hasil yang harus mencari. Organisasi itu yang dimaksud adalah bahwa bangunan yang kita ada, lingkungan yang kita kelola, itu harus bisa meningkatkan kualitas hidup. Jadi orang yang ada di dalam bangunan dan lingkungan itu cerdas nasihat, ya, secara visual, itu juga bisa menikmati lingkungan. Jangan sampai kita membuat bangunan tapi tidak nyaman kita berada di kondisi yang sebenarnya, ya. Maka sangat penting, ya, untuk sustainable, tidak sekedar sustainable bangunan tapi sustainable bagi penghuni bangunan. Nah, termasuk tata udara, jadi udara yang diharapkan itu adalah yang baik. Yang baik dalam artinya di sini adalah bukan hanya sekedar udara, tata udara buatan, tapi tata udara alami. Kemudian di saat kita membuat desain, itu harus menggabungkan antara teknologi dengan alam. Jadi tidak hanya sekedar membuat bangunan yang mengadopsi teknologi, katakanlah arsitektur pintar gitu, ya, sehingga banyak teknologi yang dipakai. Padahal di sekitarnya dan mungkin masih bisa dimanfaatkan kondisi-kondisi tata udara dari alam, kemudian sinar matahari yang bisa dimasukkan ke dalam bangunan tanpa harus penerangan itu dari listrik atau tata udara itu dari AC, gitu, ya. Jadi teknologi itu bisa diadopsi dalam desain. Kemudian memanfaatkan kondisi alam itu basisnya adalah desainnya. Jadi banyak konsep-konsep yang dipakai dalam membuat desain bangunan itu dan konservasi, ya, sebenarnya konservasi kemudian membuat perbaikan lingkungan sehingga apa yang kita desain itu tidak menambah rusaknya lingkungan, ya. Contohnya kalau kita membuat bangunan di tepi sungai atau di pantai, jangan sampai malah kamarnya kita buat itu malah menjadi pencemaran lingkungan, kemudian lingkungan di tepian itu menjadi kumuh, tapi tidak, ya. Harusnya apa yang kita desain, yang kita ada itu malah menjadi perbaikan lingkungan. Kemudian ada beberapa arsitektur yang berada dengan tinjauan itu arsitektur hijau, ya, atau green arsitektur. Nah, ini memanfaatkan sumber-sumber alam, bahkan, ya, yang tadinya tidak ada, ya, dalam rangka arsitektur hijau itu diupayakan, diwujudkan supaya bangunan itu tidak hanya sekedar warnanya hijau, tetapi dimunculkan kondisi-kondisi alam yang sebenarnya, seperti kalau kita lihat dalam contoh-contoh gambar yang saya tampilkan di bawah ini kan menggunakan vegetasi, ya, entah itu pohon di dalam atau rumput di garden maupun dari itu di bagian atas bangunan. Bahkan sekarang muncul arsitektur itu muncul garden yang vertikal atau vertical garden. Jadi arsitektur itu memang benar-benar dimunculkan karena setiap desain bangunan itu dibuat estetika dan memenuhi unsur perangkat, tetapi memunculkan kondisi-kondisi alam yang ada pada bangunan. Nah, ini bahwa inspirasi aset hijau atau aset perbawasan lingkungan itu tidak hanya muncul sekarang, ya. Dari dulu pun, ya, kita lihat bahwa nenek moyang kita atau orang-orang yang dahulu membuat bangunan itu dan sekedar untuk tempat tinggal mereka jadi bahaya cuaca, binatang buas, gitu, ya. Tapi mereka juga, kalau kita lihat, mereka juga mengadopsi bagaimana lingkungan itu
menyatu dengan bangunan. Ya. Jadi mereka tidak mengoptasi lingkungan itu didukung oleh bangunan. Ya. Jadi rumah-rumah panggung itu, ya itu kan dimuntah dari sekedar menghindari dari binatang buas, ya kondisi alam. Tetapi bagaimana kondisi muka tanah itu tidak ditutupi oleh barang yang masif, ya, sehingga bisa dipakai untuk serap, menyerap air dan seterusnya. Ya. Ini kalau kita lihat adalah beberapa contoh rumah tradisional, ya, rumah tradisional Desemah ya di Tegal Tegur Mani, di daerah Sumatera Selatan, ya. Kemudian arsitektur rumah balik di Lombok itu juga mengadopsi arsitektur yang berwawasan lingkungan. Nah, coba kita amati beberapa karya-karya arsitektur yang muncul saat ini, yaitu seperti bangunan modernnya. Mereka juga memunculkan ya elemen-elemen lingkungan, ya, baik itu pepohonan, ya, itu dimunculkan pada desain bangunannya, termasuk yang di Villa Isola di Bandung. Ini bagaimana lingkungan itu dimunculkan dalam karya arsitektur. Kemudian ini ada beberapa rumah adat, ini juga masih contoh seperti yang saya jelaskan di depan, bahwa rumah adat itu juga menata, ya, bagaimana lingkungan itu menyatu dengan bangunan. Dan mereka juga contoh gambar yang sering bawah, ya, itu bangunan modern saat ini yang dipakai bahwa mereka itu selalu mengatur si bagaimana lingkungan itu mau dimunculkan dalam karya arsitekturnya. Jadi tidak hanya sekedar pada tapaknya, tapi pada bangunan. Ini beberapa karya arsitektur, yaitu kalau kita lihat bahwa di DBS di Tangerang itu kan kondisinya sebetulnya di danau, ya. Mereka juga memanfaatkan danau itu diintegrasikan dengan rancangan arsitektur. Jadi tidak hanya sekedar danau itu diuruk, danau itu diratakan dengan tanah, kemudian dibangun bangunan modern. Tapi bagaimana adopsi bangunan modern itu di rancang atau diadakan di lingkungan yang tidak dirusak. Ya. Nah, ini mungkin saya ini ya, beberapa bangunan yang harus ramah lingkungan, ya. Itu ada beberapa ciri atau beberapa kategori. Lokasinya harus efisien, artinya semua apa atau set itu tidak harus jangan dibangun rumah, ya, atau dibangun denah, ya. Pasti harus ada memiliki ruang terbuka hijau. Kemudian ada sirkulasi udara yang baik. Kemudian bangunan itu harus hemat energi, termasuk pengelolaan limbah yang baik. Nah, yang paling penting adalah penggunaan bahan bangunan yang efisien. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan mengenai topik bangunan modern yang berarsitektur dan ramah lingkungan. Itu Pak Dr. Esporto yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dir. Baik teman-teman, segmen pertama terkait tentang soft topic arsitektur dan lingkungan sudah disampaikan Pak Dir. Kita akan lanjutkan lagi pada segmen yang kedua tentang arsitektur modern, bangunan modern dengan subtopik bangunan insinyur. Baik, kita lanjutkan.
berjumpa kembali ya teman-teman Arsektor Gunadarma dan STKI Benia Selatan. Tadi sudah dipaparkan di segmen 1 mengenai bangunan modern yang berlingkungan ya. Baiklah ya, untuk segmen ini ya, kita teruskan dengan topik yang lebih spesifik mengenai bagaimana karya sektor bangunan tinggi yang didesain sedemikian rupa yang berarsitektur dan berlingkungan ya. Pada segmen ini ya, pemaparannya akan disampaikan oleh Bapak X Purito. Silakan Bapak X Purito untuk memaparkan apa yang sudah disiapkan. Ini sangat menarik dan mohon nanti diperhatikan dengan baik. Silakan Pak Dr. X Purito. Teman-teman semua, kali ini saya sampaikan terkait tentang bangunan modern ya, pendekatan accessibility di Menara Nisiniaga. Jadi perlu diketahui juga bahwa ini ada di Malaysia, cukup luas bangunannya, kemudian dirancang dan dibuat oleh Kenya, ya. Ini berupa perkantoran, kemudian tingginya 63 meter ya. Dan dibuat selama 26 bulan di tahun 89. Nah, perlu disampaikan juga bahwa ini aplikasi dari IPM di Malaysia, Malaysia yang berupa perkantoran gitu ya. Kemudian di balik itu juga ada market menyediakan lingkungan yang nyaman sesuai dengan karyawan dan akan mewakili produk teknologi tinggi di dalam apa, operasi ini sendiri. Dan ini juga ditugaskan arsitek lokal pendiam ya, kemudian juga merancang dari bangunan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dari proses penganalisis ini juga dibuat satu proses yang pada umumnya melalui sketsa, kemudian tahapan-tahapan perencanaan yang mulai dari konsep, kemudian pembeli desain, pengembangan desain dan sebagainya sesuai dengan kebijakan atau metode perancangan atau pelaksanaan dari kooperasi itu sendiri atau kontraktor itu sendiri. Ya, jadi kita perhatikan di sini ada zona-zona atau level ya yang dimunculkan dalam satu tatanan set tersebut ya. Jadi banyak void-void setiap lantai kita perhatikan di situ. Berdasarkan gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa Kuala Lumpur memiliki kelembapan yang relatif berkisar antara 80-85%. Dan kita tahu juga Malaysia memiliki iklim tropis basah tanpa musim dingin atau kemarau. Dan berkaitan dengan desain ini lebih baik bukaan-bukaan itu juga didapatkan di situ ya. Kalau kita perhatikan per level lantai ini, masing-masing level memiliki susunan layout yang berbeda dan banyak void di situ yang memungkinkan bahwa terpenuhinya kebutuhan terhadap cahaya dan angin ya. Jadi sangat memperhatikan lagi lingkungan sekitar sehingga bangunan tersebut bisa dimungkinkan bahwa bisa menikmati suasana itu dengan nyaman. Terus kemudian juga bagaimana terkait dengan suasana iklim tersebut ya. Jadi yang terkait tentang grafik tersebut, kita perhatikan di sini bahwa sudah ada satu analisis yang digunakan dalam proses merancangan tersebut, bagaimana kita bisa menikmati orientasi ya. Jadi perlu diketahui bahwa orientasi dari bangunan tersebut adalah timur barat ya. Jadi timur ini dalam satu layoutnya terdapat tangga darurat ya. Kemudian juga terkait tentang kelembapan yang ada bahwa di sekitarnya ada 22,6 derajat Celcius. Jadi
untuk suhu rata-rata di bulan April sangat hangat ya. Kemudian yang paling kering itu di bulan Juni. Jadi ini sudah diperhitungkan sekali dari diagram tersebut. Kemudian diagram tersebut menunjukkan kelimpahan cahaya. Kita perhatikan juga bahwa dari tadi yang saya sampaikan dari timur orientasi timur barat ya, diagram tersebut menunjukkan kelimpahan cahaya alami yang dapat diterima bangunan. Maksud arsitek adalah untuk memaksimalkan manfaat dari pencahayaan alami, kemudian dari lobi gedung dengan posisi lebih jauh dari bangunan untuk yang dinaungi. Dan kelihatan juga balkon di lantai dua ya. Nanti akan kita bisa namanya kita selesaikan. Nah, kemudian respon. Nah, kita perhatikan di sini ada sistem pencahayaannya, kemudian juga di atas itu banyak apa namanya sun shading ya. Kemudian juga ada lagi panel-panel yang bisa menghambat atau bisa meluruskan dari sistem pencahayaan dan penghalangan yang ada. Selubung bangunan ini secara vertikal untuk memungkinkan exposure ya sepenuhnya terhadap panas, suhu, dan cuaca. Kerangka luarnya tersebut dari bahan yang diperkuat oleh beton dan struktur baja ekspos yang bisa membantu dalam memantulkan sinar matahari. Selain itu juga terekspos kolom dan balok terbuka untuk ventilasi silang pendingin ya, atau single core service dibangun di timur yang merupakan sisi panas dari sisi gedung tersebut. Kita perhatikan juga ada sistem pencahayaan. Ini sangat terbuka sekali di sini ya, bahwa gedung itu dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari lingkungan ya. Jadi dari setiap fasad ini juga dimungkinkan bahwa cahaya itu bisa masuk. Kemudian juga kita dapat melihat besar volume ruangan tertutup tidak membutuhkan banyak cahaya karena ini terletak di tepi luar ya, tinggi dan yang tinggi, kemudian kualitas pandangan dan cahaya alami dan yang sangat mewah kita perhatikan seperti itu. Kemudian juga dari sisi utara ya, dari sisi utara kalau perhatikan ini sisi timurnya yang di bawah itu sisi utara apa nama utaranya. Dan selatan terdapat tirai kaca ya, dinding yang merupakan intens taman yang disediakan karena bisa membantu mengurangi keuntungan matahari. Ya, di mana bahwa dari konsep itu bisa memberikan kenyamanan termal untuk para penghuninya. Kemudian juga fasad ada kolam ya di puncaknya untuk menyeimbangkan dari struktur termasuk juga meredam panas dari sinar matahari. Nah, ini ilustrasi dari sunside ya. Kita perhatikan bahwa itu inilah ruang-ruang yang kosong ya. Jadi tidak sepenuhnya dalam setiap layout leveling lantai itu full ruang terbangun. Ternyata banyak sekali void-void yang dibuat. Kemudian juga mendapatkan bahwa dengan posisi ini terdapat perairan bertingkat besar ya, sehingga menyediakan aliran udara di antara zona dan pada saat yang sama memberikan sirkulasi udara yang lebih baik sehingga ketika keluar masuk dari gedung tersebut terasa nyaman. Kemudian pintu di lobi ya setengah terbuka, kita perhatikan di sini di bawah. Kemudian diberikan juga bahwa tujuan dari itu dibuat satu lingkaran ya, atau tanggul miring untuk menciptakan sistem ventilasi yang baik di dalam gedung tersebut. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ya, ini juga ventilasi ini kelihatan. Nah, yang di kanan bawah itu adalah kolam renang yang di dalam tayangan ini masih posisi airnya itu kosong ya. Tujuannya adalah untuk meredam terik matahari ya, di samping itu juga menstabilkan posisi struktur yang ada. Kemudian sebelah kiri ini struktur dari ventilasi. Kita perhatikan bagaimana alur setiap level lantai udara itu bisa masuk, cahaya masuk sehingga masuk ke atas. Sedangkan di area basement juga nampak ada sun shading ya, atau sistem pencahayaan yang bisa masuk di dalam ruang basement tersebut.
Nah, kemudian kita perhatikan juga di dalam apa namanya proses penghawaan tersebut, kita perhatikan bahwa udara ini ya bisa dirasakan sangat terasa sekali setiap levelingnya. Kalau ilustrasi di merah ini di posisi pas di tengah ya, tengah dari ketinggian dari bangunan itu bisa menjaga aliran udara bangunan melalui jendela eksterior yang digunakan untuk dimanfaatkan ventilasi alami. Jadi kita perhatikan, jadi kalau dari orientasi ini sebelah kanan itu adalah sisi timur difungsikan untuk tangga darurat, kemudian yang berikutnya sebelah barat. Ini juga dari sisi potongan ya, jendela kamar mandi, semua kamar menggunakan ventilasi alami. Kemudian juga saat udara hangat lewat kotak taman, di sini ada juga levelingnya itu dibuat juga sistem taman ya, atau apa istilahnya floating taman di situ yang di atas, sehingga mengalirkan ketika masuk terserap ataupun kena di taman, kemudian udara itu bisa mengalir di dalam ruangan. Nah, sebagian besar udara yang didinginkan ini dibiarkan mengalir ke dalam sebagian bagian dari sistem pendingin yang ada. Nah, kemudian kenyamanan termal ya, sebagian besar bangunan ini tangga dan lift ya, karena kelihatan banget juga kita perhatikan di sini ada levelingnya, ada sensitivitasnya ya, nampak bahwa tangga dan lift di area kamar kecil dianggap sebagai membran yang dapat ditembus untuk memungkinkan area alami ya. Sistem menghemat energi juga digunakan untuk apa namanya sebagai fitur ya pengendali energi termasuk sistem pendingin. Kemudian juga seluruh ventilasi alami bangunan membentuk ruangan bangun penggunaan energi ke tingkat yang dapat diabaikan, yang membantu dalam menghemat energi. Kita perhatikan di situ bahwa bagaimana ekoskeleton juga ini ya. Jadi ada panel-panel yang berbeda materialnya, ada beton, kemudian ada lagi yang bentuk yang ringan gitu ya. Sebagai struktur baja tampak dan baja tampak dan beton ya bertulang menangguhkan lantai kotor yang di mana bahwa di sini memberikan suatu keterhubungan antara struktur dengan fasad yang lain. Kemudian memberikan pelindung juga sebagai tirai ya, yang dililitkan oleh struktur untuk melindungi bangunan dari sinar matahari. Kita perhatikan juga yang terkait tentang bagaimana kenyamanan termal gedung ini lebih efektif dicapai dari fitur-fitur khusus dari sistem pendingin ya, mekanisme terdapat untuk penggunaan yang optimal daripada digunakan secara berlebihan. Jadi kita perhatikan bagaimana mengasikapi ini juga. Kemudian juga di atas ini ada kolam renang, tadi disampaikan. Ada selain itu juga ada overhang ya, atap lengkung digunakan untuk menaungi sebagian wilayah besar dari fasad tersebut. Nah, kalau diperhatikan di sini bagaimana proses analisisnya, kita lihat juga bahwa menciptakan dua jenis pelindung matahari yang terlihat dari warna kuning di sini ya. Kemudian gambarnya memiliki sebagian dari untuk memiliki ventilasi alami yang terhubung. Jadi yang sebelah merah ini sisi timur, kemudian kuning sisi barat. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga struktur tabir surya dibilang seperti itu, terbuat dari baja ya, kemudian ditahan oleh panel aluminium. Secara struktur memiliki kemampuan sebagai panel surya diaplikasikan pada kolam ya serta atap bangunan. Sistem pengumpulan air hujan juga di atap, kita perhatikan di situ.
atap menjadikan satu permasalahan besar ini terbuka karena kelembapannya cukup tinggi. Kemudian juga pada satu kenyataannya memang ada satu proses perbaikan ya, jadi ada kebocoran, kemudian ada permasalahan. Namun demikian bisa diselesaikan dengan baik. Nah, biasanya kalau ini hampir mirip dengan iklim di Indonesia, biasanya menggunakan material-material baja dan sebagainya yang berdampaknya adalah dengan timbulnya karat ya. Nah, ini juga kalau di program Ecotech ini sudah menampak secara apa namanya energinya, bahwa kita perhatikan bahwa ada bagaimana sih thermal yang ada dibutuhkan. Jadi ini ada bukaan, kemudian ada panel di sini dimanfaatkan untuk taman. Kalau lihat dari sudut sinar matahari 45 derajat ini akhirnya tidak nyampe pada ruang. Jadi sinarnya tidak ada apa namanya panas sinarnya nggak dapat, tetapi biasnya itu yang masuk di dalam ruangan. Nah, kita perhatikan juga yang terkait tentang proses apa namanya. Nah ini bahwa di sini tertera sekali bahwa proses yang disampaikan tadi ya, bahwa yang keempat ini menunjukkan bahwa satu gambaran singkat bahwa bagaimana menerapkan prinsip-prinsip yang ada tadi. Jadi ini di atas ini ada di poin 2 ini di atas, kemudian yang di bawah ini menunjukkan satu suatu sistem untuk energi ya yang diterapkan dalam satu gedung tersebut. Kemudian ini nampak sekali ya ilustrasinya bahwa di mana prinsip-prinsip bahwa bangunan tersebut masuk di arsitektur bioklimatik. Menunjukkan bahwa satu tahapan-tahapan yang penting untuk bisa diterapkan dari mulai dari konduksi ground tersebut ya, kemudian sampai thermal, sampai pada posisi bagaimana juga menerapkan solar radiation ya, di mana untuk bisa membangkitkan energi matahari menjadi listrik. Di samping itu juga bagaimana interior air flow-nya juga. Nah, ini teman-teman yang bisa saya tambahkan untuk pada segmen yang kedua kali ini ya, gambaran singkat ya yang terkait tentang bangunan Mississinaga. Itu kita akan lanjutkan pada berikutnya. Silakan Pak Din. Ya, terima kasih Pak Dr. X for itu. Pembahasan yang sangat menarik ya, mengenai bangunan yang ditempatkan pada sebuah lingkungan, tetapi kekayaan lingkungan atau kondisi lingkungan existing pun ternyata dimasukkan ke dalam bangunan, seperti nanti tata udara, tata cahaya gitu ya, sehingga bangunan ini juga selain mempunyai prinsip ramah lingkungan, dia juga hemat energi. Terima kasih Pak Dr. X Purito. Ya. Demikian untuk segmen yang kedua, kita lanjutkan segmen ketiga setelah jeda berikut ini. Thank you.
Baik teman-teman, masih bersama kami dalam literasi program rekognisi pembelajaran lampau dengan bahasan mata kuliah bahasa keringan. Topik kali ini adalah sustainable bangunan modern. Kita masuk ke segmen 3 dengan subtopik bangunan modern di lahan berkontur yang disampaikan oleh Pak Dimyati. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. X Burhidun. Ya, saya akan menyampaikan sebuah topik yang mengenai arsitektur dan lingkungan, cuma lebih spesifik, ya, bahwa muka bumi ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan tidak hanya sekedar rata, gitu ya. Jadi ada gunung, ada bukit, ada lembah, ya, dan ada tanah berkontur. Ya. Nah ini bagaimana sih kita sebagai arsitek itu bisa mensikapi kondisi-kondisi lahan atau kondisi tanah yang demikian, ya. Bahwa bangunan berkontur, lahan berkontur itu sudah hal yang lazim, ya, yang biasa ditempati, ya, oleh manusia, ya. Seperti apa sih kekurangan dan kelebihan kita membangun di lahan yang miring atau yang berkontur? Bahwa memang secara geografis, ya, bahwa kondisi tanah yang miring atau berkontur itu rawan akan longsor. Cuman yang bisa kita memilih hunian di tempat seperti itu, ya, itu harus pilih tanah yang lebih kuat atau tanah yang kuat, ya. Nah, bisa membuat konstruksi pun lebih mahal, ya. Agar harus lebih teliti. Kemudian juga dalam perencanaan membangunnya, ya, itu lebih rumit, ya. Tetapi ada beberapa yang bisa kita ambil manfaat dari kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan, ya. Bahwa bangunan itu, ya, di dalam perencanaan kita juga bisa membuat sistem ram, ya. Sistem tangga, ya. Karena ada kelebihan-kelebihan mengenai perbedaan antara desain ram dan desain tangga, ya. Kemudian, karena bangunan kita itu dalam kondisi tanah berkontur, kita bisa membuat bangunan yang street level, ya. Jadi tidak langsung naik lantai 1, lantai 2, tapi kita bisa membuat lantai antara, ya, karena kondisi lahan yang berkontur. Nah, salah satu keuntungan bangunan berkontur adalah karena kondisi tanah yang miring, ya, itu tata pengatur drainase, terutama saluran air, itu lebih mudah, ya. Karena kan kalau kita pahami bahwa air itu, ya, mengalir sesuai dengan gravitasi dari atas ke bawah. Kemudian keuntungan-keuntungan yang lain bisa kita berada pada lahan yang berkontur adalah aliran air itu lebih terarah, ya. Karena kondisi tanah yang dikit-dikit, yang curam atau yang kontur, itu secara otomatis aliran udara itu lebih hembusannya itu lebih terarah, ya. Mungkin akan berbolak balik juga di tanah yang rata itu akan jadi kondisi air tanah apa airnya itu lebih akan untuk menaksir arah anginnya, jadi harus mengikuti klimatologi yang benar, ya. Tapi kalau kondisi pada tanah yang berkontur, tanah miring itu arahannya itu lebih jelas, ya. Kemudian dalam tanah yang berkontur itu kita akan mendapatkan view, ya, atau arah pandang atau pemandangan yang lebih luas, ya. Jadi kalau kita berada pada tebing tinggi atau tanah liat itu bisa melihat arah depan itu lebih leluasa, ya. Jadi menguntungkan, jadi arah pandang itu lebih lapang, ya. Kemudian
tentu ya menciptakan suasana lingkungan yang dinamis ya. Dan karena kondisi tempat yang berbeda, yang bersusun gitu ya, sehingga suasananya itu lebih dinamis ya. Nah, ternyata ya kalau kita lihat di beberapa desain arsitektur, padahal dia berada di tanah yang rata ya, tapi tetap aja ya mereka berusaha untuk membuat undangan, membuat level seakan-akan mereka ingin menikmati bagaimana sih mendapatkan sudut, menempatkan pandangan dari arah bangunan yang keluar. Kalau kita lihat bangunan sebetulnya kan pada lahan yang rata ya, tapi mereka berusaha ya menaruh tanaman di atas, kemudian membuat balkon bisa ke arah pandang keluar gitu ya, kemudian dia bisa menaruh daun di atas sehingga bisa melihat ke arah atau simpan dengan keluar. Ini kan padahal kalau kita lihat kondisi tanahnya itu rata, tapi bagaimana arsitektur itu mendekatkan lingkungan itu yang sebaik mungkin. Ini kan salah satu usaha-usaha bagaimana mendapatkan view, mendapatkan tata lingkungan sesuai dengan kondisi alamiahnya. Ya. Ini sangat menarik ya. Kemudian ini beberapa konsep-konsep perantangan di lahan yang berkonturnya. Jadi nanti mungkin bagi mahasiswa yang nanti di SPA kita, itu kan kondisi tanahnya, tantangannya dari desain lahan berkontur. Ya, bukanlah tatanan desain itu sesuai dengan kondisi garis kontur yang ada. Ya. Jangan terus dianggap udah tingkat entry, ya, diuruk. Jadi kita sebagai arsitek itu kadang-kadang tidak akan selalu menemukan lain yang tanahnya rata. Ya. Pasti akan ketemu, oh kita disuruh mendesain villa, disuruh mendesain hotel resort di puncak ada atau di daerah perbukitan atau di daerah pegunungan, itu kan harus mensikapinya bagaimana konsep-konsep bangunan di lahan kontur itu diupayakan tidak mengurut, tapi bagaimana memanfaatkan kondisi itu. Ya, salah satunya adalah menempatkan view ya, sehingga kita bisa melihat arah lembah dari lahannya kontur dengan maksimal ya. Nah, ini bagaimana tatanan ya, tatanan bangunan ya, di lahan yang berkontur ya. Ya, kalau kita lihat di gambar atau desain di sebelah kanan atas itu kan arah view-nya itu lautan ya. Jadi bagaimana tatanan resort itu hotel yang di lahan yang berkontur cukup dinamis itu ya, itu bisa memanfaatkan sedemikian rupa sehingga bisa memandang arah pantai. Ya. Demikian juga desain yang sebelah kiri atas. Ya. Ini sebetulnya ini di daerah perbukitan perkotaan. Ya. Mungkin kalau kita main ke Kota Semarang, ya, itu kan ada perkotaan-perkotaan yang ada di Kota Semarang atas. Nah, itu kan bagaimana bisa memanfaatkan desain arsitektur bangunan di lahan yang berbukit-bukit, yang berbukit-bukit itu bisa disediakan rupa, bisa melihat pemandangan keindahan kota. Ya. Ini biasanya dipakai oleh orang untuk menikmati suasana kota. Karena kalau kita lihat ya ada sewa bangunan ya, pada bangunan tinggi dari hotel dari apartemen itu ya, biasanya kelas-kelas yang tinggi yang harga yang mahal itu adanya di atas ya, artinya apa, mereka berusaha untuk mendapatkan view bisa melihat suasana lingkungan sekitar ya. Nah kalau kita mendapatkan sebuah kondisi lahan yang berkontur ya desainlah sebaik mungkin memanfaatkan lingkungan seperti itu, ya. Sehingga
lingkungan, ya, itu tidak bisa manfaatkan hanya sekedar manfaatkan bangunan, tetapi menjadi kenikmatan kita sebagai penghuni bangunan tersebut. Nah, ini bagaimana cara mensikapi dengan cara konek-konek desain, ya, di lahan bangun, di lahan terkontur atau di tanah yang miring untuk bangunan rumah, ya. Jadi ini mungkin saya sebut tadi rumah tinggalnya ini satu level, ya, di sedemikian rupa, ya. Kemudian ada perumahan yang disusun sedemikian rupa pada kondisi tanah yang berkeping, ya. Ini juga bagaimana mensikapi cara-cara membuat desain penyelesaiannya, ya, sehingga tidak hanya sekedar desain kita itu bagus, ya, tetapi tilang yang berkontur itu kita bisa memanfaatkan, ya, baik itu karya arsitektur secara estetika maupun kondisi alam. Ya. Arsitektur kadang-kadang tidak hanya sekedar harus merancang sebuah bangunan, ya, tapi kita harus menata tapak atau taman atau landscape pada sekitar bangunan. Ya. Jadi kalau kita ketemu lahan-lahan atau taman-taman di sekitar rumah kita, ya, atau di saat Anda mendesain bangunan, lahan yang terkontur, baik itu terjal atau putande, ya, manfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga tatanan taman itu bisa diolah sedemikian rupa, ya, sehingga apa-apa yang menjadi kekayaan alam di lahan yang berkontur itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kenyamanan. Ya. Tapi ya kalau kita lihat dari beberapa desain yang saya tampilkan kali ini, ya, ini memperlihatkan tidak hanya sekedar perkerasan yang diutamakan untuk penyelesaian tanah berkontur dengan cara rantang getak, ya, kemudian garam, ya, tapi bagaimana tata hijau, ya, yang ada pada taman itu juga diupayakan. Karena dengan menata taman, ya, secara visual kita akan mendapatkan tata hijau. Ya, tata hijau itu adalah sangat nyaman untuk skala visual. Kemudian juga tata hijau bisa menyumbangkan oksigen, ya, pada lingkungan yang kita tempati. Ini beberapa konsep yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah dan mendesain tata taman yang ada di sekitar kita. Ya. Ini mungkin akan bermanfaat saat teman-teman nanti akan bertemu di SPA 3. Ya. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa arsitektur di SPA 3, kamu makannya adalah lahan berkontur, ya, jangan membuat desain bangunan di tanah yang rata, ya. Nah, ini kalau kita lihat, ya, beberapa kondisi yang sebetulnya secara alamiah, ya, seperti yang saya jelaskan di depan, bahwa hamparan muka bumi itu tidak semuanya tanahnya rata, ya. Ya. Ada gunung, ada bukit. Nah kan kita sebagai arsitektur bisa mensikapi, ya, membuat konsep-konsep, membuat analisis bagaimana kondisi lingkungan, ya, itu bisa dimanfaatkan untuk tidak hanya sekedar keindahan, ya, tapi penyatuan antara karya arsitektur, desain bangunan dan lingkungan. Ya. Kalau kita lihat saat ini fenomena pada beberapa karya arsitektur, tanah yang rata saja, ya, itu beberapa yang membuat dibikin kontur, ya. Mungkin kalau kita lihat, ya, di perpustakaan UI, ya, itu juga dibikin kontur, ya, apa atap-atapnya, sehingga seakan-akan berputar padahal sebenarnya kondisinya rata, ya. Demikian juga kalau kita lihat ada sektor yang sebelah kiri, ya, ini menarik, ya,
bagaimana kondisi lahan yang terkontur diolah sedemikian rupa, ya, menata beberapa kegiatan. Ya, kalau kita analisis secara visual, itu ada pola atau ya tak pola, ya, kemudian ada mungkin ada dinding. Ya, kalau kita lihat coba amati, ya, yang tentunya segitiga, ya, itu dia berada di ujung bukit atau di ujung lahan kontur. Ya. Nah, apa sih elemen yang dipakai oleh karya arsitektur ini? Dia tidak menempatkan dinding-dinding masif, tapi dia menempatkan dinding transparan dalam bentuk kaca. Ya. Sehingga kita bisa pahami bila ada aktivitas orang di situ, ya, itu bisa menikmati secara maksimal arah visual ke arah lembah. Ya. Jadi perhatian-perhatian seperti ini mestinya sebagai seorang arsitek bisa mensikapi, ya, supaya kekayaan alam itu tidak hanya sekedar kita nikmati sebagai bahan arsitektur, tapi bagi penghuninya pun bisa menikmati kondisi alam. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat sebagai wawasan bagi kita, terutama karya calon arsitek maupun bagi teman-teman kita yang lain. Sebenarnya seperti apa sih pembangunan karya sektor di yang baik di lahan yang terkotor. Begitu Pak Ito yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Dimyati yang telah menyampaikan subtopik bangunan modern di lahan yang berkontur. Teman-teman, perlu saya sampaikan kembali bahwa poin penting dalam nilai sustainable environment, ya, keberlanjutan, keberlangsungan dalam satu lingkungan binaan dimanapun berada. Dalam hal ini adalah hasil dari rancangan bangunan apapun oleh manusia, ya, yang di dalamnya memiliki berbagai fungsi beserta kegiatannya, di mana harus, ya, merencanakan bagaimana ketersediaan, keterjangkauan material dan bahannya, kemudian beradaptasi, memperlakukan, menganalisis terhadap kondisi lingkungan dan iklim, ya, baik lokal dan global. Sehingga apa saja yang terkait tentang prinsip terpenuhinya terkait tentang kebutuhan hidup, ya, bagi penghuni bumi akan kenyamanan dan keamanan dapat terpenuhi dengan dan bisa dirasakan. Dan satu juga bahwa di dalam sustainability itu bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan sekitar, dan juga dengan bagaimana pendekatan kearifan lokal dapat diterapkan dan diterapkan dengan teknologi. Baik teman-teman, demikian literasi dari program Komisi Pembelajaran Lampau dengan bahasan mata kuliah arsitektur lingkungan dengan topik sustainable bangunan modern. Kami bisa selesaikan. Dan salam sehat buat teman-teman Universitas Gunung Dharma dan teman-teman Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nias Selatan. Salam Yahal. Salam Yahal.